Bismillahirrahmanirrahim.
نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وألف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه ورجل علم علما فانتفع به من سمعه منه دونه رواه ابن عساكر عن أنس. صدق الله وصدق رسوله. Itu ya Pak, itu ya lanjutkan. Masyaallah muslimin, bapak ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, para pecinta masjid, para pecinta majelis ilmu, yang mudah-mudahan kita istri putra putri bahkan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Jadi, ya saya bercanda kata dalam hal ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah dikarenakan kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah yang Maha Mulia. Salah satu yang dimuliakan Allah itu adalah masjid. Ya. Yeah. Sekeren-kerennya, secakep-cakepnya, segede-gedenya, semahal-mahalnya dalam biaya istana raja, ya. Yeah. Kalau berdamping dengan masjid sekecil apapun, tetap yang mulia adalah masjid, karena masjid itu adalah baitun min buyutillahi ta'ala, rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau udah rumah Allah juga udah deh. Ya, dengan harapan insyaallah bagi kita pecinta-pecinta masjid yang sampai hari ini belum Allah tentuin. Maaf, hanya maaf. Ya, saya ulang lagi nih. Mudah-mudahan pemicu ya. Kalau ada di antara kita yang sampai hari ini ya belum dapat peluang dan kesempatan satu perjalanan mulia ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, mudah-mudahan cinta-cinta masjid Allah sampaikan kita ke sono. Maaf nih, biar bagus gitu. Terus terang aja saya itu kalau udah di sini dari dulu, dari kecil nih main di sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya main dari kecil di masjid. Ambil maaf cakap. Masih pakai celana pendek, enggak pakai kain, celana pendek saya taruh ini. Apa namanya? Di beduk. Gitu ya, kalau di beduk.
ya, pakai biji putih, udah macam-macam lah. Jadi last but not least, hari demi hari main di masjid sampai bla 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 bla, punya pengalaman pergaulan sehingga saya mendapatkan kepengen ke Masjidil Haram. Ya, kepengen ke Masjidil Haram. Pengen apa? Aku kepengen Masjidil Haram. Akhirnya alhamdulillah sampai juga ke sana. Salah satu di antara sekian banyak hati saya menggerebek minta dan meminta untuk ziarah datang ke Baitullah Al-Haram, masjid yang paling mulia, Masjidil Haram, sampai saya ke sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak sampai semuanya. Ya, jangan, ya Ustaz, dari mana duitnya, gitu kan? Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Penentu, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Lebih dari 21 kali, maaf nih, tahadud bernikmah, bukan sombong, bukan apa, tahadud bernikmah. Lebih dari 21 kali saya haji, berangkat haji, gak pakai duit. Nah lo, gak pakai? Pulang malah dapat duit. Omongan bercanda sih, Ustaz. Tapi iya gak pakai duit, iya gue gak pakai duit, cuma pakai biaya. Canda kan? Ya, cuma pakai ya, biaya. Siapa yang membiayakan? Nah, disinilah Allah yang Maha Kaya Raya, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Menentukan. Udah sekian lama saya ngajar, saya khatib, saya ceramah di PT Nasional Gobel sekian lama. Berangkat saya dari PT Nasional Gobel. Tuh, alhamdulillah. Gak pakai duit. Gak pakai duit saya, pakai biaya. Siapa yang membiarkan perusahaan PT Nasional Gobel? Perusahaannya lama, saya ngajar, lama. Setelah itu, berulang kali, Pak. Udah datang di sana, di Masjidil Haram. Bapak Ibrahim, sampai di tanah Arafah. Minta ya Rab, minta ya Rab, minta ya Rab. Berulang kali, alhamdulillah, Allah ijabah. Semua enggak pakai duit, cuma pakai biaya doang. Yang membiayakan ketentuan Allah melalui tangan-tangan orang yang saleh. Ya, Pak? Mudah-mudahan lagi-lagi kalau sekarang kita i'tikaf di masjid, Masjid Baitul Atiq, mudah-mudahan kita nanti juga sampai ke Masjidil Atiq yang ada di Saudi, yang ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Insya pengen tahu nih, pengen tahu nih, sampai mana sih kesungguhan ini dalam hati, semangat nggak kira-kira? Tunjuk tangan yang kepengen berangkat haji. Satu, dua, tiga. Yang gak tunjuk gak kepengen. Sambil bercanda ya. Tapi sambil bercanda penuh makna, kita orang Betawi. Sambil bercanda ada arti khusus. Ya hari gak punya apa-apa. Siapa yang mau masuk surga? Walaupun barangkali belum sembahyang, masih jauh dari masjid. Siapa yang mau cepat kawin? Walaupun belum punya pacar, barangkali gitu kan? Siapa yang mau berangkat haji? Tunjuk tangan kamu. Lagi-lagi, ya sekarang kita i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan karomah dari Masjidil Atiq. Masjid yang ternama di Indonesia, masjid tertua punya nilai sejarah, ya lagi-lagi masjid yang punya karomah. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Pak Ketua, sudah belum ya cerita-cerita antik dan unik yang ada di masjid ini? Kalau saya memang tidur di masjid dulu nih, terus terang aja di sini ada yang nge, saya lihat dengkul bentok no sampai sono.
berulang kali. Dengkul mentok ko di internet no. Gede banget ko dengkulnya di situ di mana kepalanya. Makhluk Allah Jalla wa Ala. Terlalu banyak malaikat, terlalu banyak jin-jin yang baik. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa jin termasuk seperti kita itu ada. Ya, ada. Insyaallah. Lagi-lagi. Ya, mudah-mudahan kita jadi ikhtikaf di masjid yang dimuliakan anak keturunan kita, Allah sampaikan lagi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, insya Allah. Ma'asyiral muslimin, bapak para jamaah sekalian, ya. Yang kedua, barangkali masjid ini juga memiliki cerita yang indah dan unik. Pada bapak-bapak pengurus, lagi-lagi, ya. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada Al-Atiq. Lagi-lagi sebelum Indonesia merdeka sudah ada masjid Al-Atiq. Yang dulunya masjid Jami Kampung Melayu, masjid Jami ini, masjid Jami ini. Ya orang banyak deh sampai dari orang Mampang tuh selasa Jumat di sini. Orang Menteng Dalam tuh mari jauh-jauh masuk. Ini cerita dan cerita ini bukan cerita kosong ya, dari mulut ke mulut orang-orang tua kita, dan saya tahu ya masjid ini punya cerita indah terus terang saja. Lagi mudah-mudahan ya dengan adanya 17 Agustusan termasuk dengan kaitannya Masjid Al-Atiq. Al-Atiq itu kemerdekaan Pak, bebas merdeka Al-Atiq. Masjid ini mempunyai nilai sejarah perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia yang dikejar, kabur pakai ini dari awal dari sono tuh, dari Sunda Kelapa itu kabur melalui Ecinimo, nah saya udah dan kalau sudah banyak dimasukkan ke media-media tipu lalu kan ya sudah baca, udah baca belum kan ya pejuang-pejuang ya rewangi Allah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia singgah yang sini dikejar oleh melalui transportasi itu masih jalur air sungai Ciliwung. Ciliwung gede dulu ya, dulu gak kayak begini, saya masih kecil lagi juga saya mandi di situ, masya Allah gede ya. Sekarang mandi kali bisa nyilem gak disitu? Gak bisa nyilem, dipakai mulu kotoran orang mulu kalau dulu ya. Dulu saya terus terang aja nih, ini gundu nih, lempar, deng. Ketiga, berdua, main cepet-cepetan, ambil, seng, jebur. Masih bening tuh air. Ya, Fahmi ngalamin, mungkin kan aku ada. Nah, Fahmi orangnya, ya, tertib dia itu. Saya mengadap, ya, jalanan, main pinggir kali, dan lain-lain. Lagi-lagi Istiqlal. Ya, kita kembali apresiasi kita dulu tentang Republik tercinta yang apa berulang tahun dalam kemerdekaan, termasuk masjid ini punya nilai sejarah tentang pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, seyogianya ini terus terang aja seyogianya paling enggak tingkat kecamatan, ya paling enggak lagi-lagi tingkat wali kota. Bulan 17 Agustusan bikin di sini yang terus terangnya punya nilai sejarah perjuangan dalam kemerdekaan Republik tercinta Masjid Al-Atiq. Dan saya suarakan itu. Saya masih narasumber Pusbidro DKI, Pak Yus tahu. Ya, saya masih menyuarakan. Terus terang aja, paling enggak Jakarta Selatan, wali kota. Dan saya masih misi Pusbidro DKI Jaya masih terus. Ya, apalagi jabatan saya juga di MUI DKI, saya ketua. Ketua-ketuanya hormat sama saya. Karena terus ada nilai-nilai cerita yang bagus. Berunduk malu-malu kemarin. Ada seorang teman, bahasa saya teman, tapi murid saya. Ya, bawa MUI, bawa ini, bla 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 bla, ziarah kemarin. Kurang lebih ada 1 bulan setengah ya, Pak.
MUI Munahar. Datang orang. Lagi-lagi Rusdi Adi main di masjid, main pinggir kali, nongkrong di jalanan, minum kopi, teman saya itu Pak Yos. Rusdi gitu loh, titik. Ya. Yeah. Jadi lagi nongkrong di jalanan. Assalamualaikum Pak Kiai. MUI DKI Pak, datang kemari. Rupanya pernah punya kesempatan mampir ke rumah, ketemu di jalanan, mau lomba anu. Last but not least, lagi-lagi hari kemerdekaan Republik tercinta yang punya kaitan juga cerita tentang masjid Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua ya. Insya Laisal hurriyatu laisatil hurriyah anta'mana ma tuhibbu walakin al-hurriyah anta'mana ma yujib. Syekh al-Masyaikh dalam hikmat tasyri' ada menyinggung tentang siapa itu manusia. Ilmu tasawuf saya baca. Laisatil hurriyah, bukanlah yang namanya merdeka. Anta'mala ma tuhibbu, anda melakukan segala sesuatu tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa batasan. Pokoknya apa yang gua mau, gua bisa kerjain. Yang halal kek, yang haram kek, yang ini kek, yang itu kek. Gua sih orangnya merdeka. Yeah. Laisatil hurriyah, anta'mala ma tuhibbu. Ulama besar nih, tasawuf. Bukanlah yang namanya kemerdekaan anda bebas merdeka tanpa halangan, tanpa rintangan, enggak dengar kata orang, anda mau berbuat sesuatu hatimu, anda laksanakan. Bukan itu bro, orang gila tuh. Apa yang dipunya mau dilakukan. Walakin al-hurriyah anta mala ma yuji. Kemerdekaan itu adalah bebas merdeka tanpa halangan, tanpa rintangan, tidak ada tekanan. Tidak ada penjajah, apa yang kita kepengenkan untuk berbuat tentang kewajiban kita, tidak ada. Alhamdulillah, bayar, tidak ada yang larang. Dulu sih, begini, begitu, oh, ya. Walakin al-hurriyah, akan tetapi kemerdekaan itu, anta mala ma yuji. Anda bebas melakukan apa saja yang anda punya kesukaan dalam kewajiban. Tidak ada yang larang-larang. Sekarang pasti terus terang aja nih di Indonesia, istimewa DKI kita nih, yang muka-muka YouTube masih ada beginilah, begitulah, kadang-kadang maaf kakak, orang gak ngerti tentang itu. Pejabat-pejabat saya kalau sudah bersuara di DKI terus terang aja ya. Ma'asyiral muslimin, bapak, para jamaah sekalian, lagi-lagi hut kemerdekaan, mudah-mudahan republik ini Allah jaga, Allah pelihara. Insya, betapapun kemerdekaan ini adalah hasil jerih payah, tumpah darah, perjuangan kakek, nenek, moyang kita. Maaf cakap deh, kaya raya Indonesia, ya Rab, luas daerahnya, subur makmur kekayaannya, diincar oleh orang-orang asing. TKA Cina masuk Indonesia, terlalu bebas. Nah kalau udah ngomong begini gimana? Kalau saya ya. Tenaga-tenaga kerja asing masuk Indonesia Pak. Sementara orang Indonesia ya Rob, yang di kaki lima diginiin, digituin, tukang ojek diginiin, digituin, yang sipit-sipit masuk ya Rob. Nah kalau udah ngomong begini kan, ya. Yeah. Kita kembali deh. Dan ada di masjid ini adalah masjid yang punya satu nilai sejarah perjuangan. Yuk, kita lanjutin. Mudah-mudahan anak cucu kita Allah jaga, Allah pelihara. Ku anfusakum wa ahlikum ma'al barakah. Jaga diri kita, anak cucu kita, keluarga kita dari neraka. Jangan sampai. Ya. Yeah. Masuk neraka di sana di akhirat. Biarin Ustaz kita sih masuk surga aja di akhirat, walaupun dapat neraka di dunia, jangan juga. Ya. Jangan juga. Insya Allah masuk surga di akhirat
senang bahagia di dunia, insya ya, bagus sih, gak apa-apa deh, ditindas pecina juga gak apa-apa, asal begini-gini nanti di akhirat aku masuk sekejangan bro, ini warisan kakek nenek moyang kita. Lagi lagi kalau saya berbicara ini begini, last but not least, sekarang kita ingat hadisnya. Hadisnya keberapa sekarang Pak? Ya kalau saya menerusin itu banyak bro. Ya saya menerusin tentang kemerdekaan banyak. Hadisnya keberapa sekarang? Hah? Siapa? Kemarin ditanda di sini, terus terang aja saya nggak peduli sih ya. Biasanya kalau ini suka ada pulpen di sini ya bude, saya jemingin. Jadi besok-besok. Kalau kemarin isma'u wa ati'u wa instu'mila alaikum abdun habasyun, perasaan udah lama itu. Ya, asyadunna ishtadda ghadabullah ala man zalam man la yajidu nasiran ghairallah. Itu kali ya. Hah? Yang mana Pak? Hasratan yaumal qiyamah. Ini jadinya. Insyaallah, masyaallah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun 'allama 'ilman fantafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu wahibun asakir an anas nahlu. Dahsyat nih hadis nih buat yang dengar nih yang ngomong. Hadis nih dahsyat nih, terus terang aja nih ya, tujuh tomat dari sana udah terus. Terus terang aja nih, hadis nih merupakan ujung tombak yang udah pada jamaah bapak-bapak berlebih saya ini hadis. Asyaddun nasi sesangkat-sangkatnya manusia hasratan berugi celaka petaka neraka ya yaumal kiamati ya di hari kiamat nanti siapa rojulun kalau ada laki-laki nih kita semua laki-laki. Disebut laki-laki termasuk bini kita, bayam puan. Ya bukan bayam Bandung, bayam puan. Termasuk anak-anak kita. Asyaddun nasi. Ya sesangat-sangatnya manusia hasratan merugi. Ya, merugi. Ya kalau di dunia ruginya barangkali rugi duit untuk kesehatan. Ya barangkali gitu Pak ya, musim hujan rugi pilek tapi banyak duitnya bawa pulang karena kalau ini enggak hasratan fid dunya asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah ya, dia merugi di hari kiamat. Merugi di hari kiamat artinya itu orang enggak mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kenikmatan hidup di dalam akhirat, rugi. Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan ya, ibadah-ibadah juga, ini-ini juga, bla 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 bla, tapi ada yang rugi-rugi juga. Apalagi yang Allah kasih kesehatan, ibadah enggak, duit banyak tapi kulit ala kepala dan lain-lain. Ya, di sini disebutkan secara umum asyaddun nas, sedahsyat-dahsyatnya manusia, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya hasratan, kerugian. Ya, kerugian. Yaumal kiamati di hari kiamat nanti, hari pembalasan. Hari pembalasan itu cuma dua. Kalau enggak nikmat, azab. Kalau rugi, azab berarti siksa. Itu aja. Kalau kenikmatan, keuntungan artinya nikmat. Nikmat kubur kah? Nikmat alam barzah? Nikmat nanti yaumul mahsyar hari pembalasan. Seluruh manusia dari awal sampai akhir berkumpul pada mahsyar. Ya Rob, ini jajak, ini nanti pada jajak. Ini nanti lehernya panjang yang melkiaman. Orang yang sering azan. Nanti hari kiamat pada mahsyar tuh orang yang tukang azan, lehernya jenjang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin. Sekian banyak yang jemaah dia dapat pahala yang dipanggil. Yang imamin begitu juga. Apalagi yang ngurus masjid. Yang rugi yang dekat masjid enggak pernah ke masjid. Itu aja. Di sini dikatakan asyaddun nasi, sesangat-sangatnya manusia hasratan dalam merugi, bukan dapat nikmat tapi dapat azab. Yaumal kiamati, orang yang di hari kiamat, hari pembalasan, yaumul jaza. Siapa dia? Rajulun, laki-laki, include bayam buat. Laki-laki disebut termasuk perempuan. Kenapa dia? Amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubuhu. Aman, nyaman, mudah, gampang-gampang aja. Ya, talabul ilmi untuk nuntut ilmu falak fid dunya falam yatlubuhu. Mestinya dia punya peluang, punya kesempatan, enak, nuntut ilmu enggak jauh-jauh, enggak merongkos, enggak pendek lagi gede, tinggal ngelangke, datang ke masjid, ada majelis taklim, gampang. Falam yatlubuhu, tapi enggak datang. Coba, deket, enggak ada aral melintang. Dapat kos-kosan yang gede. Falam ya tulungu, tapi di masjid ada pengajian, pengajian ada ini, ada itu. Kakinya berat. Nanti asyadun nasi hasrah. Orang yang sangat-sangat merugi, yang sangat-sangat menyesal, yang sangat dahsyat dalam azab, adalah orang yang dekat masjid, gak pernah ke masjid. Kasar gak bilang? Kasar gak? Yang enggak kandes orang itu dekat masjid enggak pernah. Falam yatlubuhu. Saya sampaikan supaya sadar, kalau semalam kemarin-kemarin belum ada yang nyampein, khatib-khatib pada yang belum nyampein, dia materinya barangkali politik dulu, ini dulu. Sekarang saya begini, karena sampai, saya sampaikan, kewajiban saya sudah. Ishadu ya Rab, kadbalahu tuhanu, hadith. Aku telah sampaikan tadi. Lepas. Enggak main umpet-umpetan. Gampang ringan, tapi falannya terlalu. Tetap aja enggak mau nuntut ilmu, enggak mau masuk ke majelis, enggak mau berdekat dengan ulama. Subhanallah. Kita kembali ke sini. Asyaddun nasi hasratan, sesangat-sangatnya manusia dalam penyesalan, dalam kerugian, dalam azab, yaumal kiamah, di hari kiamat, rojulun, ada laki-laki, termasuk perempuan, amkanahu, dimungkinkan dia, tolabul ilmin, untuk nuntut ilm, untuk ngaji, fid dunya, di dalam dunia, falam yatlubuhu, tapi gak mau masuk pengajian, ditutup kupingnya, gak mau dengerin ustaz, lah ustaz, gua tahu kecilnya, ya ustaz, punya mobil juga enggak, ya ustaz. Udah matanya materi-materi, materi di dunia. Dia gak lihat ustaz itu ngajarin yang baik-baik, hadis Al-Quran. Ustaz itu sebutan yang biasa. Dia ulama, pewaris Nabi, menyampaikan dakwah, ngajak umat berbuat baik. Subhanallah. Ngurus masjid, siapa aja ustaz yang ngajar, perhatiin. Nah lo, ini Pak Ketua, ini ponakan saya, Pak anak saya gitu. Secara pribadi ini maaf nih, ya. Yeah. Bapak nurani. Perhatikan masjid. Bukan cuma masjid fisiknya, tapi non fisik. Pengajiannya, hariannya, jamaahnya, ya. Semua orang-orang yang punya perhatian masjid, balik perhatian. Ya Kirim, ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab. Merbut. Betul seperti merbut. Merbut ini kalau pakai bahasa hadis, tinggi Pak merbut. Merbutun.
di garis depan peperangan. Yang paling teriakannya Allahu Akbar zaman Nabi, marbut, marbut garis depan dia. Allahu Akbar yang paling garis depan dia, marbut. Ulama-ulama kita, orang-orang tua kita dulu lah, yang berjuang di garis depan masjid adalah merbat. Imam belum masuk, yang buka kunci pintu itu masjid siapa? Merbat. Yang bersihin masjid adalah marbut garis depan. Pahala yang paling gede, Pak. Bapak yang tinggal sujud, bapak yang tinggal enak, hasil keringat perhatian merbot. Fahmi terusin, Bapak. Pimpin anak, ya ini merbot-merbot. Ya. Terus rasanya kalau ada merbot-merbot yang perlu sesuatu ya, sampai yang terus nyali insyaallah siap. Insyaallah terus terang aja deh. Ya, ini dari dulu dari kecil lebih gini nih main di masjid ada tahu benar gitu. Ya. Asyaddu an-nasi hasratan, yang paling sangat kerugiannya di hari kiamat, hari pembalasan, rajulun seorang laki-laki maupun perempuan, amkanahu dimungkinkan dia, punya peluang dia, tolabul ilmi, nuntut ilmu, ngaji, fid dunia, di dalam dunia, falam yatlubhu, tapi gak mau ngaji. Punya peluang buat ngaji, tapi gak ngaji. Baca terjemahannya coba. Berit. Ya. Orang yang paling besar di hari kiamat adalah seseorang yang mendapat kesempurnaan untuk mencari ilmu. Dia tidak mau mencari. Ya. Betul ya? Saya terus terang aja secara harfiah, secara ini. Ayo, paham, tolong, payus. Jadi semua yang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paling tidak bisa di hari kiamat adalah seseorang yang lagi. Maaf, orang yang apa? Orang yang paling bisa di hari kiamat adalah seseorang yang mendapat kesempatan untuk mencari ilmu agama ketika hidup di dunia, tetapi ia tidak mau mencarinya. Dan seorang yang mengajarkan ilmu agama lalu yang diajarinya memanfaatkan atau mengamalkannya sedangkan dia sendiri tidak. Ya, Pak ya. Maaf cakap. Ini sekarang ada berapa ini? Ada berapa tinggi masjid? Ada berapa di sini? Ini kita punya ada berapa? Kita berapa? Yang begini langsung aja, masih banyak yang megang ya. Besok beli lagi 10 ya dari saya, 10 lagi dari kas masjid beli ya, biar semuanya pegang. Oke. Kalau megang nih, enak pun nih hadisnya nih. Kalau nggak megang hadis tapi ini ada artinya nih. Ya Rab, meresep di hati, meresep nih. Ketimbang dengar-dengar doang. Yeah. Orang betul bilang nguping doang. Orang pulang ngaji nguping, kesandung dompet aja udah lupa. Yeah. Beli lagi nih. Beli lagi. Perbanyak yang ada terjemahannya. Ya yeah, saya siap bantu. Terus terang aja. Buat masjid, buat kita, buat dakwah dan lain-lain. InsyaAllah. Jadi tadi dikatakan yang paling menyesal siapa dia? Siapa dia? Tadi siapa punya ini? Gak ada. Saya pegang siapa ini? Yang gak pegang itu mah mata anda melihat pahala. Ya yang gak melihat ya kita maaf loh, bukan kuping aja, bukan hati aja, mata kita juga melihat kitab pandangan. Asyaddu an-nasi hasratan yaumal qiyamati, sesangat-sangatnya manusia yang menyesal rugi 3 kali takdir.
yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, hari pembalasan, baik masuk alam kubur, baik nanti alam mahsyar, sampai panjang urusan yaumul qiyamah. Siapa dia? Rajulun, laki-laki maupun perempuan atau seseorang, amkanahu thalabul ilmi, dimungkinkan dia, gampang dia untuk menuntut ilmu fid dunia, di dalam dunia, falam yatlubuhu, tapi enggak mau nuntut, enggak mau mendengerin, boro-boro sih, jalan kaki jauh ke orang dulu, dari kebun ke kebun dan berang-berang. Oh, zaman-zaman dulu api membelah gurun Sahara, kalau udah baca sejarah itu ulama-ulama timur dulu, ya. Jangan ada yang nyesel kita, ya Allah, kenapa orang tua kita dulu gak ngajiin kita, kenapa dulu kita gak dimasukin pesantren, sekarang punya peluang, yang dengerin sekarang punya peluang untuk menuntut ilmu, falam yatlubhu, tapi dia gak gunakan, umurnya masih panjang, tergoda dengan apa lagi sakit baru deh, Allah panjang umur, ya Allah mau ke masjid, ya Allah majlis, ya Allah. Maaf ya Pak ya, kalau saya agak sedikit ya, jadi lagi-lagi asyaddun nasi hasra, sesangat-sangatnya manusia dalam kerugian, penyesalan yang amat sangat, yaumul qiyamah, di hari kiamat, rajulun, laki-laki maupun perempuan, siapa aja manusia, amkanahu, dimungkinkan, punya peluang, tolabul ilmi, nuntut ilmu, ngaji, dekat ulama, fit dunia, di dalam dunia, falam yatlubhu, tapi dia enggak ngaji. Ustaz, gue tahu kecilnya, Ustaz, Masya Allah. Yeh. Di mana-mana saya kalau ngajar, Pak. Yeh. Di mana-mana saya kalau ngajar. Maaf ngomong. Biar gue pakai tuh, bercium tangan bolak-balik. Lingkungan alatik. Kelihatannya kok modern banget, tempet gitu loh, alatik, gudang peluru gitu loh, kaya-kaya, satu ustad, kelihatan kok, dimana-mana masih, ya Allah, yang muda cucu, yang muda udah mau, kalau ada kaya, bahkan maaf, bukan pengurus yang berarti ustaz aja. Saya ngajar Pak Ablo pulang. Tapi jamaah cinta kan setempel. Tahadus bin Nimah bukan saya apa. Kenapa? Perhatian tentang adanya taklim. Posisi ulama penting. Penting. At-tahadus bin Nimah fahuwa syukrun. Menyebut-nyebut kenikmatan itu salah satu bagian dari rasa syukur. Kalau orang tidak bersyukur namanya orang kufur, kufur nikmat. Kalau orang ada kufur nikmat, azab. La haula wala quwwata. Ya. Asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah, sesangat-sangatnya manusia di hari kiamat, rajulun, laki-laki, amkan aku talabul ilmi di dunia, memungkinkan punya peluang untuk ilmu ngaji di dalam dunia, falam yatlubhu, tapi enggak mau ngaji, nyesel, kuburan nyesel, yeh, maaf, banyak orang kepengen kuburin di masjid sini, hebat kan, kubur di mana aja same, yang jelas teman kubur kita amal kita masing-masing, betul? Biar mati kita di hutan, gak ada kuburan lagi, amal yang menemani kita di alam kubur adalah amal kita, bukan karena makam wah di Kalibata dengan tembakan salvo, jeger barangkali lo masuk tembakan jeger nih, malaikat kubur baru barangkali.
ya, ini ngomong saya begini memang dari dulu sih. Apalagi di mana-mana, kalau sekarang aja ini agak kenceng dikit. Kenceng dikit. Ya Pak Moji suka ngingetin saya, dipacu saya. Kenapa saya Ustaz, gimana saya? Insya Allah ngajar, Alhamdulillah. Cakep. Cakep. Siapa Ubudin dan Awas ya Pak? Ustaz, ngajar ke Ustaz. Jangan, jangan jadi sampai saya ngomong terlepas-lepas. Perhatian, perhatian. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz. Nanti sore giliran Ustaz ya. Oh iya, nanti ada yang jemput si Anu. Oh iya, Alhamdulillah. Perhatian. Perhatian. Enggak ketemu-temu. Lu udah tersyukur, gak ketemu apa-apa. Perasaan, ya ilahi. Wallahu a'lam bishawab sama guru-guru yang lain. Besar itu majelis taklim. Sampai sholat seseorang, haji seseorang, apa seseorang. Dari ilmu, ilmu, ilmu. Warajulun allama ilman. Ada lagi yang sangat menyesal di hari kiamat. Rajulun, laki-laki maupun perempuan. Alama ngajarin ilman, ilmu, ustad, kiai. Nah lu, saya tekan. Ada ustad, ada kiai, ada guru. Alama ilman. Fantafa'a bihi man sami'ahu. Pengajarannya dipakai orang. Ya Allah, ustad bilang begini, saya pakai ustad. Tentang wudhu, saya begini. Tentang tahiyatul masjid, saya membayar. Tentang ini. Sampai ninggalin yang gangga, saya sekarang ke dalam aku enggak. Yang tadinya membini cemberut melulu, membini pelit alam sakla. Banyak, laki-laki yang pelit membini banyak enggak? Ya, apalagi bini pelit melaki banyak, udah. Habis dengerin ustaz sekarang, fanta fa'abih. Keilmuan yang disampaikan oleh seorang ustaz, seorang ulama, bermanfaat diamalin sama jamaah. Alhamdulillah, diamalin. Tapi di sini dikatakan, ya minhu dunahu. Tapi yang ngomong sendiri nggak ngamalin. Kacau kan? Yang dengar ngamalin, yang ngomong paling sesal manusia yang ngomong doang ngamalin nggak. Awas hati-hati. Saya bangga, setiap Jumat saya dengar pengumuman, ketua langsung yang umumkan, ini pengurus yang ngurus, pengurus yang, dan yang lain-lainnya saya tahu persis, Alhamdulillah. Tapi ada juga masjid-masjid lain yang di luar kampung Melayu ini, pengurus tapi nggak pernah ngurus. Ada. Jadi pengurus tapi nggak pernah ngurus. Siapa orang yang diberikan amanat, dia nggak kerjain amanat itu, namanya pengkhianat. Man kharaja minal amanah khianah. Din, man kharaja, siapa orang yang keluar? Ay, man taroka, siapa orang yang ninggalin? Al-amanah, amanat yang dia terima, gak ngerjain, khianat. Katanya pengurus tapi gak ngurus. Ada pengurus nih, Alhamdulillah. Pengurus saya lihat, ngurus, Alhamdulillah. Pacu, dorong. Gak ada juga loh pengurus yang gak ngurus-ngurus. Banyak ada pengurus, pengurus arisan. Ya yeah. Saya melebar nih, garuk-garuk kepala ya. Jam 9, saya 10, jam 10, anak-anak pada belauran. Kemana ya bapak ini pada megang amanat nih anak. Dari jam 8 sampai 10 pada belauran anak-anak malam. Kapan dia belajar nih?
kapan ngajinya? Kalau ada bapak yang tidak memperhatikan anaknya, man kharaja minal amanah khianah. Artinya, kalau ada bapak yang tidak memperhatikan perkembangan anak, enggak perhatikan belajarnya, sekolahnya, bapak itu pengkhianat. Dasar. Tandes. Mudah-mudahan lo jadi orang gede, nanti orang yang ini. Allah. Anak lo main aja dari sini sampai jam 10 lo kan. Lo si pecanda lo, sama bini lo. Anak lo di luar pada. Ya pasti tua kita rumah saya, Pak, ya Allah. Ini anak siapa sih pada ini? Bikinan. Hai pengurus RT, hai pengurus RW, hai bapak-bapak, hai semua. Bapak rumah tangga, bapak dalam masyarakat. Yuk lihat anak-anak masyarakat kita. Man kharaja minal amanah khianah. Siapa yang tidak bertanggung jawab dengan kehidupan masyarakatnya, dia juga adalah khianah dengan masyarakat. Masya Allah. Ya, lepas ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddu ummati li hubban. Wah, panjang lagi ini. Ya. Gomun yakununa ba'di. Yawaddu ahaduhum annahu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani ya Rabbi Allah. Cakap banget. Ya, orang-orang yang apresiasi lebih tinggi terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, asyaddu nas, asyaddu ummati, sesangat-sangatnya umatku li hubban kepadaku dia bercinta. Gomun yakununa min ba'di, nanti kalau datang hari terakhir kayak macam kita ini. Ya, macam kita ini, Pak. Ini gomong membak gini, Nabi udah gak ada, teman sahabat udah gak ada dan lain-lain. Kita termasuk akhir zaman ya Pak. Kalau masih ada orang yang kita sebut memperhatikan tentang hadis Nabi, memperhatikan agama yang dibawa oleh Nabi, dia asyaddun nas, hubban li. Dia orang yang cinta benar kepada aku. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Maaf deh Pak nih. Ya, maaf cakep. Colek seng. Gimana itu? Oh, alhamdulillah kalau ada sih. Masih terus. Terus alhamdulillah. Asal malam Jumat selawatannya kamilah. Kamilah Rasulullah. Terus apa lagi? Salat Fatih. Oh, Fatih. Salat apa lagi? Ibrahim. Ya Allah. Salat apa lagi? Oh, salat. Baca selawat mulu. Majlis yang amat sangat dicinta oleh baginda Muhammad Rasulullah adalah majlis ilmu, majlis ulama. Bukan cuma majlis zikir. Majlis zikir adalah satu variasi di dalam majlis ilmu sendiri. Maaf cakap guru kami, Kiai Hilaluddin almarhum al-Maghfurah. Guru kami juga. Saya belajar sama beliau. Baca selawat sahabat beliau. Hebat. Dia nanti. Ya. Cintai guru-guru Bapak. Cintai guru-guru. Amin. Insya. Siapa orang yang cinta kepada orang mulia, orang yang baik, insya Allah. Apa yang disukai akan nurun kepada anaknya. Bakal nurun kepada orang yang cinta muliakan ulama, walaupun dia bukan ulama, bapaknya bukan ulama, kakeknya bukan ulama. Kalau ada orang cinta dengan ulama, insya Allah anak keturunan ini bakal ada yang jadi ulama. Omongan pantes di sini ada, ya. Yeah. Yuk, bareng-bareng lah. Aplikasikan hidup ini, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta agama. Insya, saya kalau udah baca tentang YouTube, tentang Habib Rizik, menggejolak di sini. Menggejolak di sini. Kalau sudah baca Habib Rizik, barangkali saya
ya sekian persen di bawah beliau jauh dah. Ngalamin. Saya masuk keluar tahanan ngalamin. Saya dibanting, digedot sampai tulang saya dipatahin. Saya masuk keluar tahanan terus terang saja. Yang namanya asas tunggal saya menggugat, saya yang bikin bom Molotov di Indonesia. Terus dia ngerasain. Bagaimana Habib Rizik? Ya Rabb, ulama-ulama yang bela Islam dan umat, maaf ngomong, saya pulang bang, mandi bang, jadi baju susu, baju saya udah gak ada. Ketika rumah saya udah tingker, bapak-bapak yang masih ingat dulu, rumah saya ditingker, semua dijeblos, semua dipendam oleh ibu saya. Dulu masih pekarangan di belakang itu, masih tani. Ijazah saya yang dari Trisakti perhotelan inilah udah gak ada yang disimpan, semua ditanam. Kenapa? Di spending rumah saya. Maaf, sebelum Habib Rizik saya duluan keluar masuk penjara tahanan. Saya ngerasain ya Rob, bukan FPI saya, GPI, Gerakan Pemuda Islam. Saya punya jabatan di DKI. Wah, ada orang tercengang-cengang. Saya langsung aja lah baik-baik sih. Bapak kenal dengan Kiai siapa? Anwar Sanusi? Kenal? Gak kenal? Doni, kenal ya? Anwar Sanusi hebat, penceramah hebat. Tapi tiba-tiba dia merunduk malu sama saya. Dia tanya kepada saya, terus? Iya kan? Ada di sini? Iya kan? Pertemuan pemuda se-Indonesia. Begitu dia masih jadi di HMI. Saya udah GPI, Sekretaris DKI. Ada di sini? Iya. Ada apa? Iya. Dia tahu rupanya. Sekretariat GPI itu di Menteng. Tempat saya. Ya Allah, ya Allah. Banyak orang. Deh. Ya. Ya waddu ahadu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'an. Ya, sebaik-baiknya paling sangat manusia yang cinta ya kepadaku adalah satu kelompok nanti yang datang setelah Nabi Muhammad yakununa ba'di, mereka itu muncul di generasi setelahku, panjang sahabat panjang dan lain. Ya ya waddu ahaduhum annahu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'an. Semuanya diperuntukkan duitnya, tenaganya, tenaganya, bla 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 bela Allah dan Rasulullah. Ya, yang Nabi paling senangi adalah ulama. Karena ulama itu adalah warasatul Habib Rizik. Ya. Siapa orang yang cinta dengan Habib Rizik? Dia doakan Habib Rizik karena dia ulama, dia turunan Nabi lagi. Anaknya bakal bagus kan. Kalau ada orang, alah, biarin aja udah urusan. Ntar juga anak lu dicuekin lagi Allah, mau jadi apa kan? Kalau kita cinta sama ulama, perhatiin ulama, walaupun maaf cakap pakai bahasa Betawi lagi, selama ini belum ada cium tangan nih Kiai, nih Ustaz, selama ini belum pernah salam tempel, tapi paling ya Allah Ustaz gue sehatin ya Allah, ya Allah. Nanti anak-anaknya Allah perhatiin. Siapa yang orang memperhatikan orang yang diperhatikan oleh Allah, Allah akan perhatikan dia. Siapa orang yang mencintai sesuatu yang dicintai Allah, maka Allah akan cintai lagi dia, atau sebaliknya. Insya Allah. Ya Allah, faqad anahu wa ma lahu wa annahu ra'ani. Ya semua
dipersembahkan, ya, keluarganya, duitnya, apanya semuanya seolah-olah dia dicinta. Ro'ani seperti melihat. Ya, di masjid ini saya kalau baca selawat dulu, ya di masjid ini Pak, sekarang di masjid kalau Pak, masjid terus terang aja, terus banyak yang melintas terus terang aja, banyak yang melintas, saya lagi baca, yang jubahnya panjang, yang lagi-lagi yang dengkulnya satu, dulu saya masih. Kalau kita cinta sama Rasul, seolah-olah Rasul itu melihat kita ngeliat nanti, seolah-olah itu. Ya Pak ya? Kalau kita nyayangin anak kita sayangin anak kita, seolah-olah nyak babi kita masih hidup. Ya, karena biasanya kakek paling ngarepin cucu, nanti mudah-mudahan cucu gue jadi soleh. Kalau bapak kita ngarepin begitu, anak kita perhatiin, biar bapaknya, kakeknya ngeliat. Tuh Pak, maaf. Seolah-olah kakekku, ayahku datang, kakeknya dia anak. Coba, siapa orang yang menistakan cucunya Rasul? Rasul amat sangat benci. Siapa orang yang memusuhi Habib Rizik? Maaf cakap. La haula wala quwwata. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat utuh dari Rasulullah. Salah satu di antara kalau Anda mendapat perhatian dari Rasul, perhatikan generasi cucu-cucu Nabi. Saya dididik banyak para habaib, terus terang saja. Guru utama saya adalah Habib Syekh Al-Musawwar. Saya belajar di Kuitang Laman Fahmi yang tahu. Kemudian saya Pak, terus terang saya, di antara sekian puluh jamaah pemuda remaja, saya paling tinggi. Antara habaib saya, ya. Dan ketua nih, ponakan saya lagi nih, ya, ibunya itu sepupu saya. Saya ini keturunan Arab, terus terang, biar yai tahu. Ya, saya punya Umi, ya Salma binti Abdurrahman bin Abdullah, ibn Al. Saya tahu sejarah. Saya juga dari Arab, karena dulu Betawi sama Arab. Terus saya, cuma saya ya nggak terlalu apa, keturunan saya keturunan apa itu serangan. Ya, biar ya kita dari kita masih dari ya mendapatkan dari biru dari biarin ya, pesek hidung kita tapi mancung terus apa? Apa? Allah kirim ya deh. Annahu faqad ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani semua ini peruntukan ya Pak ya. Ya. Keluarganya, duitnya, seolah-olah dia melihat, insya Allah. Barangkali sampai situ dulu, insya Allah, minggu besok, ngeri. Kalau tadi soal cinta, besok soal azab, asyaddun nasi azaban indallah yaumil qiyamah. Ya, alladzina yudhahuna bi khalqillah. Sesangat-sangatnya azab, setinggi-tingginya siksa nanti yang dia dapat di hari kiamat. Maaf. Orang yang cuekin. Orang-orang baik orang-orang. Ya. Sampai sini dulu kalau ada yang mau nanya silakan.
nanya soal apa itu? Ya cuma pengajian aja, di luar pengajian apa yang mana? Sambung rasa tadi kasih juga ya. Kelas Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sama Fahmi. Mana Fahmi tadi? Ya, saya sedang, saya masih di luar. Fahmi sudah tahu itu anak-anak kita di hadal masjid baru itu. Ya Pak ya, terus bapak-bapak ikutin. Karena dari tadi kita duduk nih sampai kinari, tuh pahalanya gede tuh jalan terus. Kalau ibarat kita naik taksi itu argo jalan terus ya. Tumpahnya duduk doang, belum pahalanya ngaji tuh. An'aktakifa fi hadal masjid madum tu fihi lillahi ta'ala. Sejak kita datang pahala i'tikaf ya, nanti Pak pelan-pelan Pak bareng-bareng tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an'aktakifa fi hadal masjid. Bareng-bareng Pak ya. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itu apa niat? Niat apa? Ngaji. Ya, niat enggak? Itu bukan sekedar. Sampai niat birrul wa udah itu dalam hati ya Allah, aku duduk niat ngaji karena Allah, aku duduk bakti sama kedua orang tuaku, aku duduk untuk mewariskan tabiat kesenangan ya ibadah ngaji dan masjid untuk seluruh anak keturunanku. Al-Fatihah. Ya, Pak ya. Lagi-lagi Al-Fatihah. Tinggal atuk-atuk nafas kita sakaratul maut,
bisa kita nyebutin la ilaha man akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Insya biasain, biasain ya. Man akhir kalam la ilaha illallah dakhala. Ya, siapa orang yang akhir kalamnya waktu sakratul maut ya dibimbing atau tidak dibimbing ucapin la ilaha illallah pasti masuk surga. Abu Bakar tuma ana wan nabiyuna min qabli la Allah kirim ya Allah ya Rabb. Aduh.